kebetulan kita mendapat informasi dari warga melalui akun media sosial kita. Di situ dilampirkan juga bukti-bukti foto bahwasanya di situ ada sekumpulan orang bermain judi. Setelah itu kita tindak lanjutin, kita datangin TKP. Ternyata laporan masyarakat itu benar apa adanya. Diam. Tangannya di atas semua, Pak. Bukan yang rokoknya mati nih, Bu. Rokoknya mati. Lampunya kumpulin dulu. Iya, saya periksa. Aja. Handphonenya kumpulin semua, handphone bapak-bapak, ibu-ibunya. Ini handphone ibu ya, satu ya, satu doang. Iya. Satu doang. Handphone bapak mana pak? Ini dua. Handphone bapak satu. Ya udah terusin dulu. Ini handphone siapa dua? Ini dua. Ya, handphone di sini semua ya. Ada enam ya. Ya. KTP semuanya keluarin. KTP, Pak. Ini di rumah, Pak. KTP. Kalau komentar lah, si mana kawan. KTP ibu mana? Satu, dua, tiga. Enggak, kebetulan. Enggak ke bawah. Enggak ke bawah. Hitung jual uangnya di situ. Jangan sampai. Jadi alasan mereka di situ bermain judi, ya, bermain judi kartu. Mereka berkumpul di situ hanya iseng-iseng aja, namun yang judi adalah tetap judi. Yang ada kita temukan pada saat itu adalah uang dan alat bermain judi. Jadi mereka kita tangkap tangan di sana. Pengusutan lebih lanjut kita amankan ke Polsek Pulau Gadung agar didata, agar diketahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam perjudian tersebut, nanti untuk dilakukan penyidikan oleh pihak reserse Pulau Gadung. Satu dari masyarakat di Jalan Samprat tempatnya di Tanggung kami sentuh pak, apabila ada perkembangan lagi kami 8 tadi di Jalan Samprat di Tanjung Batu itu juga kami terima dari telepon masyarakat bahwa di situ ada minum dan masyarakat memberitahu kita melalui pertemuan itu kami respon. Nah, ini nih. Apa ini? Ulang tahun, Pak. Ulang tahun? Banyak? Tinggal di mana? Boleh, Pak Diro. Jangan di pinggir jalan. Oh iya, siap, Pak. Di pinggir jalan begini, kamu memang Pak. Menyolak itu, bisa. Orang mau tahu di mana bapak ada minum di sini karena ada laporan dari masyarakat. Berarti juga masyarakat mungkin takut lewat sini. Tapi kan pindah bikin ban minum tuh sini. Kita langsung kami datangi dan kami himbau di situ ada 4 orang yang minum. Kami langsung musnahkan minumannya di situ di tempat dan kami arahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Uang itu, apa? Uang bir nabe. Kasih
Mana Bapak suka? Minuman suruh buang di sini atau kita bawa di kantor? Nah, kita tanya Bapak. Mana Bapak suka? Kita bawa di kantor atau minuman kita suruh buang sini? Yang Bapak minum. Oh, kasihan. Main tua dengan di rumah ada. Tuh. Oke? Oke, silakan buat. Eh? Maaf. Silakan di. Eh? Oke. Maaf, Bapak.